Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana lebarannya teman-teman sekalian ya? Sekarang sudah hari Senin dan kita Allahu Akbar di Indonesia sudah kembali normal lagi, masuk ke era kerja lagi gitu kan. Kantor-kantor semua sudah pada masuk ya. Dan ya karyawan-karyawan istilahnya kalau di perkantoran ya, terutama di Solo ini sudah banyak sekali yang masuk ya. Karena memang ya lebaran di sini itu macam biasa aja. Jadi setelah libur ya kan. Nah, sampai hari Ahad kemarin, hari Senin sekarang ini langsung masuk semua. Bagaimana kalau di Malaysia, apakah juga masuk atau masih belum ya kan? Karena lebaran di Malaysia kan 1 bulan gitu. Oke, di sini ada sebuah requestan guys daripada kawan-kawan sekalian di Instagram ataupun di kolom komentar. Nah, di sini ada seperti ini suasana hari raya di kampung Malaysia, bikin terharu. So, ini dari Abang Iwan yaitu Arnawan Channel. Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe-nya. Saya penasaran sekali bagaimana suasana istilahnya hari raya di Malaysia guys, terutama di tempatnya Abang Iwan ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arnawan Channel. Oke. Di video ini kali ini saya ingin menunjukkan ini Abang Iwan jadi glowing ya. Kampung Palas itu kampung Alostar Kedah. Alostar. Lebih kurangnya saya membuat video, saya ucapkan selamat hari raya. Binal aizin wal faizin. Mohon sama-sama zahir dan batin. Oke, kepada korang semua, kemana hari ini balik kampung, boleh komen di kolom komentar saya. Tak balik bang, tak balik kampung. Oke, ikuti perjalanan saya di kampung Malaysia. Oke, jom tengok video saya. Oke. Kami keluarga Mama dan Abah mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri Zahir. Ramainya. Dadah Indonesia. Oke. Allah, openingnya keren banget. Oke, ini udah masuk suasana kampungnya guys. Oke, jalannya halus ya, sama seperti di sini. Kalau di kampung saya sudah halus semua, alhamdulillah guys. Istilahnya menuju ke rumah kampung itu halus guys dan lebar-lebar juga. Oke, okay. Nah ini mungkin agak, kalau di Indonesia ini agak ke pelosok lah istilahnya. Oke, di video kali ini saya ingin menunjukkan kampung Palas. Suasananya dapat banget sih. Kedah, Alostar. Macam ni lah suasananya di kampung Palas ini. Kita nak pergi rumah saudara mara, menyenangkan. Jadi kita nak tengok suasana ini pun, saya first time tengok kampung ni. Jadi saya susah sikit lah nak cari jalan ni. Jadi kita nak tengok kawasan-kawasan yang ada di sini. Okay. Kita di sini rombongan nak pergi rumah berhari raya di rumah saudara. Okay, ikuti perjalanan saya. Allah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di video ini. Pasti. Agar saya bersemangat membuat video-video terbaru. Okay. Di seputar Malaysia. Okay, macam inilah suasananya. Bermacam-macam pokok sini, pokok-pokok durian, pokok apa ni, sawit, rambutan semua macam ada. Dan saya tengok Allah, kat kampung komplit lah guys, kan? Kampung Palas ya. Saya pun first time tengok macam seronok lah tengok kampung ni. Rumah ni dia jauh daripada ke dalam. Di dalam ni cuma ada rumah satu unit sajalah. Dalam perkampungan ni jarak dia jauh-jauh. Rumah kampung kan berhari raya. Okey, terima kasih kepada korang yang selalu support channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duit raya ni. Tak, dia kena suak dia baru ni. Mana ni? Dia kena suak dia, memang tak lah. Beri kat Omri. Bali cup head show. Dia datang. Masyaallah, menyenangkan sekali ya ketika kita tinggal di kota terus pulang kampung, itu menyenangkan.
selamat raya. Selamat raya. Kakak-kakak luar, weh. Ambil. Kita tiga orang rumah kat sini. Kita berapa banyak bergaya. Okay. Allah sangat rindu guys suasana seperti ini. Dan lebaran tahun ini kita bisa kayak gini lagi guys. Wow. Allah. Salam. Okay. Selamat raya. Okay. Si siapa? Hanan. Hanan apa? Ni apa? Azim. Menyenangkan kalau lebaran guys. Saya jadi ingat masa kecil. Biasa bapak saya itu biasa ngasih guys kepada anak-anak gitu kan. Dan saya juga dapat gitu. Allah menyenangkan sekali. Mana? Bagi. Cepat Ana bagi. Comelnya anak tuh. Sini. Ya, ni. Ini budak kecil tadi. Bibi tak kenapa. Cepat. Ambil. Tak payah malu. Ya dia tak. Okey. Ya Allah, suasana kayak gini, guys. Ya, seperti inilah istilahnya di kampung-kampung. Okay. Ini foto ke video kayaknya. Kenapa kalau hari raya itu fotonya itu mesti kayak sama-sama gimana satu, gitu kan? Satu, dua, tiga. Oh, ini setiap keluarga mungkin ya untuk fotonya gitu. Satu, dua, tiga. Mesti budak-budak, guys, mestilah budak-budak nih, ya kan? Anak saya pun macam tuh, kita buat foto keluarga pun susah sangat, menangis. Oke. Tuh kan, sama lah. Okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi suasana di kampung Malaysia. Macam mana istilahnya hari raya ataupun lebaran ya. Kalau di perkotaan mungkin tidak ada kayak gini guys. Ya terutama istilahnya buat kayak bukan orang tempatan seperti itu. Macam kita dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, maka suasana itu macam tak ada lah. Nah, tapi kalau kita balik kampung ya kan, nah di situ boleh kita merasakan suasana lebaran yang macam kita-kita dulu lah macam tu. Dan kita tengok ramai sangat budak-budak kan. Dan membagikan duit raya itu yang paling menyenangkan lah bagi budak-budak kan. Okay, so ya selamat hari raya Idul Fitri buat teman-teman sekalian karena kita masih di suasana hari lebaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah melewati bulan Ramadan dan semoga bulan Ramadan ini menjadi istilahnya ladang bagi kita kemarin sehingga tahun ini ya kan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita untuk berjumpa bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu amalan di mana ketika kita itu diterima puasanya ya penuh dengan keimanan dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka selepas puasa kita lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah.
ya, kita lebih giat lagi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Tanda apabila kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala puasa kita seperti itu guys, dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya untuk channel Abang Iwan yaitu Arnawan Channel dan juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.